Ibn Abbas mengatakan bahwa tidaklah diutus seorang nabi kecuali masih berusia muda. Makanya kita yang masih muda ini adalah generasi yang akan menggantikan generasi yang sudah ada saat ini. Semoga para takmir, para apa kalau di Jakarta DKM mungkin DKM ya, para DKM diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan. Akan tetapi bukan berarti yang tua akan meninggal dulu. Bisa jadi yang muda juga mati. Orang kalau mungkin makan, makan rujak itu mangganya bukan mangga yang tua, mangga yang muda yang diambil. Jadi kita ini ya bukan berarti yang tua bakal mati dulu tidak akan tetapi biasanya, biasa. Ya. Karena yang tua itu lebih mendekati ke kematian sebagaimana Rasul mengatakan usia 60 sampai 70 itu adalah usia umatku, maka yang muda ini akan punya kesempatan untuk menggantikan yang tua saat ini. Maka antum saat ini yang belajar, yang ngaji, yang hadir pengajian sampai kadang-kadang pengajian sudah buyar masih di masjid, sangi belum bisa move onnya dari pengajian, antum-antum ini akan menjadi pengganti-pengganti para ulama, para DKM, dan orang-orang yang berperan di dalam agama. Maka antum ini adalah harapan Islam untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Karena memang kata katakanlah sahabat Abdullah bin Abbas, tidaklah Nabi diutus kecuali masih muda. Ya, di antaranya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalu, kalu sami nafata yadkuruhum yukalulahu Ibrahim surat al anbiya Ya mereka mengatakan orang-orang yang di zaman orang-orang Namrud itu mengatakan kita mendengar ada anak yang namanya Ibrahim anak muda namanya Ibrahim itulah yang menghancurkan berhala yang ada di tempat peribadatan begitu pula Nabi Musa dan Nabi Yusuf Nabi Yusuf malah lebih mudah lagi Nabi Yusuf itu di satu riwayat dikatakan 12 tahun sudah Nabi. Riwayat yang mengatakan 19 tahun jadi Nabi. Sangat muda. Malah Rasul juga 40 tahun kan juga masih hitungannya masih muda. Jadi enggak ada. Jadi rata-rata mereka seperti itu. Maka kita yang masih diberi usia muda oleh Allah manfaatkan untuk bisa memberikan sesuatu untuk agama. Yang akan kita berikan untuk agama ini apa? Apa yang bisa kita berikan untuk agama ini? Rasulullah mengatakan, 'Kuno Aliman, kalau bisa jadilah orang alim.' Enggak bisa, 'Au muta' Aliman, jadilah santri. Muta' Alim itu beda dengan mustami. Muta' Alim itu orang yang fokus hidupnya lebih dominan ke ilmu santri. pondo, a, itu muta' Alim, karena hidupnya dia lebih banyak ke ngaji. Tapi mustami itu orang yang momen hidupnya dengan kesibukan yang lain, kerja, menikah, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi dia masih ada waktu untuk mendengar kajian. Kalau nggak bisa, au muhibban, jadilah pecinta. Jadi alim nggak bisa, jadi santri nggak bisa, jadi hadirin nggak bisa. Jadi muhib, apa muhib? Pecinta. Misalnya teman-teman mau pengajian, kemana? mau kajian, oh aku sorry gak bisa ikut. E, pakai mobil gua aja, loh itu kan berarti muhib. Itu diikutkan nanti bersama para ulama. Mana mas? mau pengajian pengajian di mana di sana sound systemnya gimana waduh nggak ada sound system oh pakai aja sound system saya nah itu diantaranya mau pakai aja tempat saya pakai aja ini saya pakai aja mobil saya oh saya nyumbang ini namanya mau jangan sampai kita gak alim gak muta alim gak mustami gak muhib. Blas. ya nul pudul ya sama sekali tidak ada hubungannya dengan dakwah dan ilmu itu jangan sampai begitu karena semua yang hadir ini semuanya akan dibawa oleh Rasul masuk ke dalam surga. Siapa di sini yang berani masuk surga sendiri GPS sudah tidak ada saat itu. Jangankan handphone baju aja nggak pakai kita. Baju kan enggak pakai dia mahsyar itu. Tapi tidak akan sempat untuk lihat enggak sempat. Enggak mungkin nggak sempat. Siti Aisyah pernah bertanya ke Rasul, ya Rasul kalau memang waktu itu kita semua tidak pakai baju, nah terus gimana aurat kita? Nabi Muhammad mengatakan saking dahsyatnya saat itu, saking takutnya orang saat itu, mereka tidak sempat melihat ke aurat orang lain. Enggak ada yang, Wah, aduh, ya enggak ada saking takutnya saat itu. Kita akan ke mahsyar dan kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Karena setiap perpindahan alam itu alam roh ke alam rohim. Kita nggak tahu bagaimana alam rohim itu. Walaupun mungkin sembilan bulan itu ibu cerita, kamu dulu nak di perut nak nyekut. Ya kan? kan gitu kan kalau waktu istrinya hamil itu kan kadang, -kadang anaknya gerak. Bapaknya itu kan dilihat, pak, pak gerak pak, gerak pak. Bapak ingin kurang ajar ya. Di perut, kakinya, sikutnya. Cuman gitu aja. Apa ada yang punya selfie waktu di dalam perutnya ibu? Tidak ada. Dan Anda tidak akan pernah bisa kembali ke sana. Tidak mungkin bisa kembali alam sebelum alam ini. Sekarang kita di dunia, tidak mungkin ke sebelumnya. Pokoknya kalau kita hidup itu di alam-alam yang ditulis oleh Allah, roh, rohim, dunia, barzakh, mahsyar, akhirat ya masa dan akhirat ini jadi satu itu setiap perpindahan alam kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya kita tidak tahu gimana rasanya di alam rohim kita nggak tahu apa yang terjadi di alam barzah kuburan ini apa kita nggak tahu kalau yang golongan ini suster ngesot suster keramas suster jomblo itu itu kan film kita nggak tahu barzakh itu gimana masyar itu seperti itu kita nggak tahu maka tidak ada kemampuan manusia yang mengatakan bahwa saya tahu jalan menuju surga itu. Jalan ke rumah mertua aja nggak tahu kok tenang surga. Yang tahu jalan menuju ke surga itu hanya Nabi Muhammad SAW. Maka berbuatlah baik ke Nabi Muhammad karena kita akan nanti ketemu dengan beliau. Setiap umatnya akan didatangi oleh beliau setiap umatnya akan didatangi oleh Nabi Muhammad. Kalau antum merasa dengan mendengar ucapan saya di dalam hati dengan ada rasa begini, mosok saya seperti saya ini akan didatangi. Saya katakan iya walaupun seperti antum akan didatangi oleh Rasul. Di dalam surat Ad-Duha itu dikatakan oleh Nabi Allah, Allah berfirman, wala robbuka fathardoh akan diberikan oleh Allah kepadamu apa yang akan membuat engkau puas apa yang membuat Nabi Muhammad puas kalau semua umatnya sudah masuk surga? berarti akan dicari satu persatu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. pasti laki perempuan akan dicari oleh Rasul. kalau kita tidak bertemu Rasul, that's dangerous ya, yeah. that's not good. tapi kalau anda sudah bertemu dengan Rasul, nah waktu bertemu Rasul tuh apa yang anda bawa untuk Rasul itu apa? oh saya mau ya Rasul, dulu saya ini azan. Oh dulu saya ini birul walidan ya Rasul, saya dulu sama orang tua saya baik. Oh saya dulu enggak mau barang riba ya Rasul, karena saya lebih mementingkan apa yang kau sampaikan. Oh saya dulu bertahan tidak berzina ya Rasul, walaupun sudah seperti hati digoreng, ya tapi saya bertahan dengan kejombloan saya sampai saya menikah. Ya Rasul saya dulu suka ngadakan kajian, ya Rasul apa yang kita bawa untuk Nabi itu apa? Ya Rasul saya dulu di Jakarta itu panas. Ya Rasul saya tetap berjilbab. Ya Rasul saya itu, itu untuk aurat saya. Padahal saya lebih cantik dari teman saya yang rambutnya dibuka. Kutu kecoak banyak. <tuh> Tapi dia buka aurat saya yang lebih cantik dari dia. Saya, saya bertahan untuk tidak membuka aurat. Kita harus bawa sesuatu untuk beliau. ala Muhammad. Jangan nanti kita datang ke Rasul sholat enggak benar, birul waliden enggak, menikah tidak, ya, adhan enggak bisa, jadi imam enggak bisa, ngajar tidak, belajar tidak, mustami tidak, muhib tidak, apa ya oh, wis pokoknya ambekan. Ya pokoknya bernapas saya ini ya. Jangan, kita harus punya sesuatu untuk Rasul, mumpung masih muda. <tik>